kasih jalan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya, babak final. Lihat pemain-pemain hebat dari malam ya di Majalengka di Desa Siliwangi, Bantarujek Majalengka. Pertandingan antara Jakarta Project sudah hadir tim Kaik. Ajis PC. Adi Dustin ya. Minas Didin. Tuan rumah yang jadi lawannya akan bertanding melawan Dimsum SR, kostum kuning yang baru datang nih. Dan juga Febri. Silakan masuk. Kami sangat senang Ajis dengan BC hadirnya. Pemain jam berapa? Jam 8. Oleh dua opsi. Salam ya di Majalengka. Ucam dan juga Pak Abas. Aduh. Ya, kembali untuk duduk nyaman. Ofisial boleh duduk dengan tenang, namun terbatas di dalam lapang tidak usah banyak-banyak, apalagi di atas panggung kami tidak usah teman banyak-banyak jadi musuh. Insan cukup sementara di Pina bawah, karena mungkin ini pertandingan akan sangat seru, akan sangat ramai, akan sangat kembali ya Keken dijadikan momen yang sangat indah pada hari ini dan malam ini. Lau, Mario Asri Kim, ya. Bung Amdar, waduh. Boleh Bapak Wasit untuk kembali merapat pertandingan supaya cepat tuntas, walaupun kita masih senang menyaksikan karena mungkin ini pertandingan terakhir grand final melaju di babak awal dan kedua ya, babak ketiga. Jadi musuh dulu karena cuma dua pertandingan Bu, mungkin ataukah tiga kali kemenangan. Empat. Kami sangat butuh informasi untuk penonton, bila perlu tiga kemenangan boleh atau dua kemenangan boleh. Dua kemenangan. Oh, tiga kemenangan. Dua aja. Dua. Sadi boleh. Dua ya. Poek. Cuma penonton kehayangna. Pemain mah alimeun. Tilu kemenangan. Poek. Dua aja. Bukan karena tidak mampu. Gelap-gelap kata Sadi, gelap dua aja. Karena kan Sadi jam 9 harus sudah ada di Bogor. Besok di Sangiang besok. Saya pun repot. Saya besok libur ya, bisa mohon maaf. Istirahat malam ya, aduh. Digatarkan beruntun besok. Di Sangiang di Majalengka ada tadi besok main. Di besok saya kira. Ya. Sebentar lagi. Langsung lanjut lagi hari Sabtu. Infonya Lestari Jaya, RC Garut sama Elang Laut. Waduh. Rame-rame. Hari Sabtu ya di Tajamul ya. Itu juga ada tim Kaik. Lestari Jaya katanya bawa pemain Proliga, mudah-mudahan yang enggak lolos Proliga ya. Yang enggak lolos Final Four. Jadi musuh dulu. Waduh, Didin bae misah dewe ya. Haruy hujan manteng, hujan deui. Baik penonton yang setia menyaksikan ini pertandingan, apalagi pamirsa yang mulia, khususon yang ada di Gelora Citra Stadion Siliwangi maupun yang mancau di televisinya masing-masing, apalagi pertandingan live streaming di lapang panas kancah pertandingan Stadion Siliwangi. Kita lihat setelah bersalam-salaman mereka dengan satu saat bisa disapa, hujan, satu bos. Saat bisa senyum, satu saat bisa juga sopan dan santun. Mari kita lihat empat wasit nasional kita yang tugasnya berbeda, karena dua dewan hakim garis itu masih dari keluarga besar ya PBPSI Kabupaten Majalengka. Kembali dua insan wasit utama, apakah Muhammad Momon dan juga Muhammad Ali, kita lihat, ataukah kembali Soma dan Pauji. Mungkinkah giliran Anda pada hari ini demi untuk menuntaskan pertandingan, dan kita lihat apakah dua dewan hakim garis Kabid Wasit Pak Guru Ali ini membawa bendera iya warna-warni, karena itu tanda ciri akan masuknya dan luarnya bola. Mari kita tonton, mari kita saksikan dengan lentunan doa lapan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sekalipun kita mendapat musibah, jangan Anda lalai berdoa. Allahumma ajurni bi musibati wa ahlib li harimin ha. Itulah doa-doa kita yang harus jalani, dan semoga kita jelas
memproduk amal kebaikan, bukan hanya seperti bersalam-salaman, termasuk apapun yang diamalkan, sodako-sodakonya, apalagi ibadah yang lainnya, Allah membalas yang setimpal dengan amal kebaikannya. Amin, amin, ya Allah, ya Allah. Kita lihat, apakah di babak awal, kedua dan ketiga, setelah mereka terus-menerus berdoa kepada Tuhan pencipta kita, akhirnya insya Allah akan terkabulkan. Kita lihat, apakah Muhammad Wendy, Muhammad Arsil, dan juga Kang Ujo, Kang Sadi, maupun juga seorang Ken-Ken. Kita lihat, kembali masuk di lapangan dan strategis terjadi. Apakah bola akan dipegang oleh Ultra Jakarta Project ataupun Dimsum? Luar biasa, kali ini satu kesempatan akan coba kita saksikan. Jutaan penonton tidak segan-segan memberikan support kepada dua tim ini, dan kembali betul-betul Dimsum akan siap mempunyai peranan yang indah. Siapakah gerangan, karena kami menyalas kembali pick up dibuka babak pertama. Jelas bola bulat dimiliki mereka. Itu dia, oh sentuhan yang buruk, awal yang buruk bagi Jakarta. Kita lihat satu angka dimiliki Dimsum, kesempatan kembali bola bulat dimiliki Dimsum, melainkan sosok seorang pemain rebutan dicoba digagalkan nomor 20 Wendy. Itu dia Wendy, hebatnya Wendy, kejamnya Wendy, angka ber atau masih belum pecah ya, bukan bertambah tapi pecah satu sama. Kesempatan lagi-lagi bola bulat dimiliki seorang pemain mahal. Siapakah gerangan di belakang? Kita lihat, karena betul-betul ini Ken-Ken yang sangat ganteng kembali mencoba gelar bola di sana, tapi hebatnya umpan diberikan seorang tosernya Wadedi. Kita lihat, dua belum satu, ini betul-betul pergerakan yang sangat hebat dua-duanya. Apalagi kami seorang reporter sangat salut pada mereka. Apakah siapa yang akan kembali kalah dan menang? Mari kita lihat, apakah Didit baik kembali dengan tegang. Satu kesempatan dibalas kembali dengan satu sentuhan, langsung mereka bermain cus, tapi tepat kembali bola hidup. Nampaknya dua kali mati, angka bertambah 3-1. Apakah Dimsum kembali on target juara, ataukah sebaliknya Jakarta Project? Oh maaf, panggilan kepada Paku Siliwangi yang terhormat, Paku Asep, ditunggu oleh Paku Salawangi, seorang Paku Dede Siswanto di Pahajar. Mohon panggilan satu lagi kepada Pak Kepala Desa Siliwangi, Pak Asep, karena Paku kami Dede Siswanto menunggu di Sebulbet. Sekian, terima kasih. Baik hadirin, kita lihat apakah kembali akan berhasil. Angka bertambah mungkin 4-2. Tontonan yang sangat jarang terjadi seperti ini. Kita lihat siapakah dia, melainkan seorang Muhammad Dimsu. Apakah betul-betul benar dipercaya? Oh, jelas balasan kejam. Ini kesempatan Rio Sugiarto. Kita lihat Rio Sugiarto kembali berhasil. Angka pertama di sana 3-4. Hanya kesempatan emas kali ini, melainkan sosok seorang Mas Wendy yang dikatakan galaknya luar biasa. Apalagi Dimsu tidak gagal. Kita lihat bagaimana mereka akan siap tampil dengan baik, tapi sayang gagal suragal. 4-1. Satu persatu angka raih dengan baik. Apakah naik poin kembali atau tidak? Kita lihat, ini kesempatan kembali, masih Wendy coba ditahan di sana dengan baik umpan manisnya, langsung dia semangatnya tak menurun-nurun atau tak tersendat-sendat. Akhirnya 5-4. Mari kita lihat apakah betul-betul anak-anak dari Dimsum akan selalu menyingkirkan anak-anak Jakarta ataukah sebaliknya, karena bola bulat lulus di tangan belakang dicoba diterimanya dengan cantik. Itu sudah terjadi, angkat bola dan ahai, masuk maning gitu loh, karena blok out dikatakan. Dia lihat 5 angka sama di komputer. Kembali Rio akan siap tampil lebih baik di belakang dengan jam set yang sangat keras, begitu bekerja indah di tangan Anda, tapi datang satu spek yang baik, melainkan seorang jenderal. Kita lihat siapa dia, Ajis BC mungkin dengan yang pertama. 6-5 saudara. Ayo, kesempatan mas kembali bola bulat dimiliki si ganteng nomor 26. Kita lihat, tapi mungkin dijawab ketat di sana. Itu dia, akhirnya langsung sapu habis. Angka pertama 6-1 saudara-saudara. Tidak jauh berbeda, lagi-lagi mereka siap tampil lebih baik. Apakah bisa atau tidak satu serangan kembali dimainkan oleh anak Dimsum. Dimsum kembali masih dikawal ketat dengan baik Jakarta. Kita lihat Jakarta BC, Jakarta Project Maju Kami. Ini dia seorang Ujo, tapi sayang tidak nyebrang, dikatakan tidak tembus pandang. 7-6 untuk Dimsum, unggul satu saja,
lewati lawan Anda, apakah bisa dikejar atau tidak, karena betul-betul Dimsum on target juara. Begitu juga Jakarta, kita lihat masih mudah dipetik kembali, langsung mereka kalahkan dia. Angka pertama di sana 7 sama, saudara 7 sama. Ayo tepuk tangan semua, kita lihat bagaimana Ujo kali ini dengan tenang giliran bola Anda, atau giliran Anda memegang bola, maksudnya semangatnya Ujo tidak sendat-sendat, dicoba akan kalahkan lawan, tapi itu dia salutnya pukulan khas melainkan Didin Bay. Bobotoh langsung bilang, Didin Bay itu loh, Didin Bay itu loh, Didin Bay itu loh. 8-7 kedudukan. Ayo kita lihat bagaimana, apakah bisa atau tidak bola ditahan, karena betul-betul sekali tidak gagal umpan menangis yang diberikan seorang Sadi. Nampaknya pukulan keras lagi tampil di tangan seorang Ken. 8 sama. Seorang Ken betul-betul bisa dipercaya, karena betul-betul Ken pemecah rekor, selain didukung oleh tubuhnya, postur yang hebat, tapi mungkin didukung oleh keakilan mereka. Bagaimana dia, semangatnya luar biasa. Sadi kembali, sungguh tenang. Ken menerima bola, itu dia, masuk lagi, masuk maning. 9-8. Sadi Purnomo Wijoyo betul-betul sosok seorang center yang sangat berkualitas, sulit mencari seperti Sadi, karena Sadi pengalamannya luar biasa, bukan hanya main di Indonesia tapi pernah luar negeri dia. Sadi kembali, dicoba ditahan dengan ganteng, tapi mudah dipetik kembali. Anak Dimsum, tepat sasaran Anda. Didin Bay kembali, 9 sama. Mari kita lihat bagaimana rekayasa dua partai kali ini. Betul-betul ingin menampilkan pemain-pemain terbaik, karena karakter-karakter mereka cukup luar biasa. Selain pemain Majalengka, selain pemain Bandung, selain pemain Garut, selain pemain Cirebon, itulah pemain-pemain Indonesia punya kita. Hanya Ken kembali menuju ke belakang. Kita lihat, ini dia Ken. Ken selalu tampil di mana-mana. Kita lihat Ken masih punya peranan hebat. Ken. Angkat bola dengan baik maksudnya, tapi sayang terluar. 10 sama. 10 sama, Bung. Apakah betul-betul angka 10 akan dikejar? Kita lihat kesempatan Didin Bay dengan geduk-geduk bola sampai ritual dibaca, apakah bisa menerobos kembali gerbang tol Cipali dengan angka terbaik. Kita lihat langsung jebret, itu dia masuk bukan seorang Rio. 11-10, hanya Rio yang bisa dipercaya kali ini. Kita lihat apalagi seorang pemain-pemain mahal pun melainkan Arsil, karena Arsil punya jurus Cikalong, jurus Cimande, jurus Kurasindo. Kita lihat bagaimana langsung sapu habis. Hai, kejam banget kembali. Apa yang terjadi? Mereka punya bendungan, punya tanggul, punya tebing yang sangat kuat di sana. 12-10. Jakarta Project tidak mau kalah, ngotot luar biasa. Apalagi Dimsum, kita lihat. Ini kesempatan Arsil kembali. Tapi mudah dipetik Dimsum. Ada Didin Bay di sana. Terjadi galaknya pukulan seorang Ajis BC. Angka bertambah di sana 11-12. Sempat tidak sempat Ajis Besek siap membalas. Kita lihat bagaimana, apakah bisa kembali bola dipotong di belakang, di situ makan bola dengan baik, langsung ada takbir Allahu Akbar, masuk maning dia. Akan bertambah 13-11 dengan gemat takbir berjalan. Mereka sangat indah kesempatan mereka, lagi-lagi akan balas Muhammad Wendy, karena Wendy betul-betul sosok seorang pemain yang paling hebat. Kita lihat ini Wendy. Angkat bola dengan baik anak-anak dari Dimsum. Itu dia, terjadi gerak lambat namun dikatakan masuk. 12-13. Ayo satu angka mungkin untuk habis, maksud kami untuk tambah, untuk sama, karena masih jauh untuk habis. Apakah bisa atau tidak kembali disamakan baik, karena pepatah berbicara kuda lupa, masih borong menoki baris terdapat. Hanjakal cimurang sudah nyarita, mungkin menyesal bagi seorang pemain mahal di belakang tidak masuk. 14-12. Mari kita lihat serangan-serangan yang sangat galak dimiliki Rio, tapi dibiarkan padahal masuk. 15-12. Mari tonton sama-sama di layar kaca. Mari buktikan bahwa Rio betul-betul ingin kembali lolos, karena Rio bisa dipercaya pada saat ini, apalagi di malam hari. Rio sangat kejam. Apakah segarnya stamina tidak terkuras? Kita lihat ini kesempatan cukup sengit dan kembali masuk maning. 16-12. 4 tertinggal, namun tim AU sesuai di peta pelatihnya masing-masing. Silahkan saja karena waktu masih diizinkan. AU kabar gembira, konveksi awan putih siap menjual pakaian jadi, mau kostum, mau jaket, tinggal datang di alamat kami, yaitu Desa Setu, Kecamatan Raja Galuh. Penonton, apakah kembali bisa ditanduk dengan baik dan kembali langsung Anda takbir Allahu Akbar, masuknya pukulan keras namun diblok di sana. 17-12. Semangat luar biasa, mereka langsung
menggunakan jurus-jurus ular sinduk. Kita lihat jurus-jurus ular kobra, jurus-jurus ular sanca, jurus-jurus layang putus remenang. Kita lihat pelayang gagasa hebatnya Didit Bay. Angka pertama Maning menjadi 13-17. Geuyeuh satu persatu demi untuk disamakan, karena tidak ada kata sulit bagi anak Bimsum. Berani dia akan membalas dan membayar walaupun minus sudah jauh. Kita lihat, oh bagaimana Bu, modal dibuang-buang begitu saja. Berhati-hati, padahal jauh lebih baik daripada ceroboh. Mari kita perbaiki, karena jelas seorang pemain mahal bisa bertanggung jawab menembus kesalahan tadi. Dan kembali kita lihat dibalas Didin 14-18. Babak yang pertama sungguh mahal ini pertandingan, apalagi anak-anak dari Dimsum maupun anak-anak Jakarta Project yang selalu setia, apalagi dengan serangan-serangan hebatnya, bukan hanya serangan jantung tapi serangan dadak-dadakan lada luar biasa semelado ada di sana. 19-14, 5 tertinggal. Sadi tetap utuh di belakang mencoba mengecohnya dengan gaya-gaya cepat. Anda akan cepat diantisipasi, itu dia lulusnya kembali, gaya-gaya cepat. Kita lihat bagaimana satu spek datang langsung, katakan masuk atau luar. Oh luar Bung. Angka pertama 15-19. 4 angka terpaut siap dikejar, tidak ada kata sulit. Mungkin mereka menjawab, apakah bisa jawaban mereka ditambah angka di sana 20-15. Wantus ribu orang Inggris bilang, siji lor telu orang Jawa ikut hitung setor, biji dua kilo cepulang sudah nyarita. Ya bola langsung dikuasi ku Ken-Ken, hitapi atas ku lawan, dijawab dirinya tuh gening. Hebat banget serangan Anda, langsung patahkan bola dengan baik, tergeletak dengan hebat, bukan karena pelanggaran, cuma dia pinggir dan langsung mereka bermain. Jos, jos, jos. Angka bertambah menjadi 16-20. 16-20 karena jauh di luar mungkin. Mas Didit Bay kembali, kita lihat apakah bisa atau tidak serangan Anda lahir dengan pukulan kerasnya datang. Ini dia Sadi, apalagi Rio. Baik banget serangan Mas Rio kali ini, sulit dihadang lawan Anda karena block out keluar sudah. Katakan bola kucar kacir ke lapangan 21-16. Masihkah bola utuh di tangan Arzil? Setelah dipegang erat-erat akan lepas di tangan Anda. Hanya dia lari ke depan demi untuk mengejar angka. Ini kesempatan dibaca di tengah-tengah lapang. Kita lihat masihkah ada serangan Ajis BC. 17-21. Hanya Ajis BC kembali siap untuk mengalahkan lawan, karena betul-betul anak Dimsum ingin selalu ada di depan atas, di papan atas maksud kami. Kita lihat apakah bisa atau tidak Dimsum mengalahkan lawan anak-anak Jakarta. Kembali kita lihat, ini dia langsung kasih umpan, masuknya pukulan dahsyat, sangat luar binasa. Kita lihat 22-17. Muhammad Wendy kembali, ini dia Wendy, sangat membahayakan banget Wen dengan satu serangan yang indah. Selamat datang Pak Gowo. Mohon kepada Pak supir mobil siaga Siliwangi, Pak Rendi, Pak Riki masuk di sumber suara karena ada kepentingan, kata Pak Gowo. Pak Gowo Asek, silakan kepada supir siaga desa Siliwangi tolong masuk seorang Riki supaya masuk di sumber suara karena ada kepentingan Pak Gowo. Sekian, terima kasih. Baik penonton, kembali kita lihat di lapang panas sangat dahsyat, apalagi serangan dadak-dadakan yang tak kalah dahsyat hebatnya. Dengan penuh semangat Rio membalasnya, apalagi satu umpan manis langsung bergema di lapangan. Angka pertama di sana 19-23. Saksikan sama-sama, angka 23 adalah psikologis banget. Angka 23 adalah psikologis banget. Kita lihat hanya satu angka untuk datang zona bahaya. Apakah bisa zona bahaya dilahirkan kembali dengan angka 23 lahir ini? Kesempatan dua poin akan lahir, itu dia. Oh masuk Bung. 24-19, 24-19, 24 nyerang 19 bertahan. Ayo saksikan sama-sama. Jazakallah, alhamdulillah. Kita lihat apakah kembali datang satu spek yang baik di belakang, dicobakan habiskan atau tidak. Nampaknya datang balas. Wow. Balasan mereka cukup membahayakan banget karena penyakit laswan sudah beredar di mana-mana, bukan hanya di Malaysia, di Indonesia, di Amerika juga ada. Apakah bisa untuk diselamatkan? Kita lihat. Oh masuk Bung. 21-24. Walaupun satu mungkin sulit mereka untuk menghabiskan karena betul ada saja halangannya. Kita lihat, mari kita saksikan. Dan kembali bola diputar langsung di atas kepala ada Sade.
habislah sudah mungkin. Riwayat akhir babak pertama dimenangkan langsung Jakarta Project dengan angka 25-21. Dan untuk babak kedua kembali kami akan gabung dengan pesan-pesan berikut ini. Bilal produser siap menjual pakaian jadi karena konveksi yang paling hebat dan juga sabun hanya di Desa Cilimus Palusma. Baik coy, kembali kita lihat di lapangan sangat gersang di pick up babak kedua dibuka di Samsung. Dibuka langsung dengan angka berubah 1-0 dimiliki oleh Putra Jakarta Project. Kita lihat apakah betul-betul Jakarta Project akan kembali on target juara. Kita lihat ini nampaknya datang serangan Desub. Luar biasa Desub. Angka pertama maning 1-1. Didit Bayi kali ini sangat ganteng dan sangat keras. Dikatakan si Raja Tega bisa terjadi karena Didin sering bermain di luar, iya, kecamatan, kita lihat di luar kabupaten, di luar provinsi. Ini dia Didin, coba tahanan yang tidak retak, apakah bisa untuk dibalas? Betul-betul balasan yang mantap, karena ada tes atau tidak? Mungkin ada tes sedikit saja, dan angka pertama 2-1. Kami pun tahu ada tes ya, Mas. Kami lihat di belakang pun ada tes, kita saksikan. Tampaknya serangan kembali akan siap tampil dikuasai sepenuhnya oleh Jakarta. Kita lihat, oh bagaimana Bung? Jakarta Project sedikit mengalami kegagalan, namun kegagalan tidak akan terulang untuk seorang Ken-Ken atau Rio. Oh Ken-Ken betul, kita lihat bagaimana, apakah bisa ditanda? Oh diterima di sana, maksud kami ditandai dengan baik. Oh masuk Bung betul. 3-1, oh 3-2 maaf. 3-2, ayo. Kita lihat, masih cukup gemilang anak-anak Jakarta Project. Apakah kembali akan masuk di layar kaca, di layar kita? Jelas masuk Bung. Angka pertama 4-3. Oh 4-2. Maaf ya, Jakarta Project selalu memproduk pukulan-pukulan yang sangat mahal. Siapa dia melainkan Arsil. Kita lihat ini dia Arsil. Arsil, Arsil. Dicoba ditahan di baik. Ada seorang Dede di sana. Tapi itu dia kembali. Pepri bekerja keras. Masih bisa selamatkan. Tapi sayang, ada pelanggaran mungkin. Angka pertama 3-4. Babak pertama dan kedua luar biasa pertandingan ini. Apakah betul-betul akan dua kali dikalahkan ataukah sebaliknya akan bersetting pertandingan? Kita lihat ini kesempatan kembali. Bola bulat diberikan seorang Aziz, langsung diterima di sana dengan baik. Langsung bermain jos jos jos. Hebatnya serangan super ngejos banget. 5-3. Mari kita lihat bagaimana teknik yang diberikan pelatih-pelatih dua-duanya. Apalagi satu spek datang diterima di sana dengan baik dan kembali dibalas. Ini dia mulia sekali, satu serangan datang kembali balasan di sana. Ada Rio mengecohnya, tapi masih mudah diselamatkan dan kembali bola masih hidup. Itu dia datang seorang Dedi. Nampaknya dipotong bola kembali. Dedi kasih umpan dengan kecetek. Langsung mereka bermain jebret, 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 jebret. Block out akhirnya kita lihat. Anak Dimsum, Dimsum kembali menambah 5-4-5. Mari kita lihat Putra Dimsum betul-betul ingin sekaligus mengalahkan babak kedua karena punya seorang pemain-pemain mahal, melainkan Ajis BC, apalagi Didit Bay, maupun juga ya seorang pemain mahal Pepri. Kita lihat bagaimana kembali satu spek yang baik sulit dihadang karena mungkin ya resip yang tidak sempurna dimainkan mereka, resip yang tidak sempurna dimainkan mereka, maka sama angka menjadi 6-4. Kita lihat dua angka tertinggal siap dikejar. Ini kesempatan bola bulat dimiliki Rio Suparto. Ah, bagaimana itu? Masuk maning. 7-4. Betul-betul anak-anak Jakarta. Oh, mohon maaf kepada pemilik kendaraan roda 2 atau motor yang ada di jalur Sukahuri. Jalur ke Sukahuri tolong dirapikan karena mobil mau lewat jalan sana. Jadi tolong kepada pemilik kendaraan roda 2 yang dituna di bahu jalan,
supaya diamankan dengan tertib karena jalan mau dilewati oleh mobil besar. Walaupun bukan Prima Jasa yang masuk, tapi mobil siaga. Baik hadirin, kembali kita lihat di lapangan panas, kancah pertandingan cukup dilema ini pertandingan, cukup sengit karena mereka jelas bermain sandiwara adu gengsi, bermain drama maksud kami, adu pukulan kita lihat. Oh, sayangnya Rio tidak masuk, kita lihat 5-8 gratis angka diberikan, dikatakan tidak kerja dapat upah, kita lihat tidak ngantor dapat gaji. Dan semangat luar biasa dua insan Kopri maju. Seperti dicoba tahan. Ada Sadi mengejarnya. Walaupun jelas ini pertandingan sangat sengit kembali. Kita lihat ini play. Oh, masuk itu loh. 6-8. Tegang kali ini pertandingan kita lihat. Apakah bisa Jimal kembali berhasil angka? Karena angka 6 tidak akan mandul, Bung, kita lihat. Ini semangat luar biasa dua insan maju ke depan. Siapa dia? Lainkan Rio. Itu betul Rio. 9-6 kita lihat. Ini kesempatan Rio dengan tenang. Begitu juga Pepri kita lihat. Apakah Arsil di belakang juga? Mari kita lihat. Dan spek yang baik dimiliki seorang Muhammad. Iya Pepri. Betul kita lihat. Angka bertambah menjadi 7-9. Oh, mohon Pak Kaur Adam. Kepada Pak Kaur Adam mohon supaya masuk di sumber suara. Kata Pak Kowo ya, Pak Kowo memanggil kepada Kaur Adam supaya masuk di sumber suara. Sekian, terima kasih. Baik hadirin, kita lihat di lapangan panas sangat gemilang, sangat cerdas dua-duanya karena betul-betul mereka memiliki 5 kartu as. Yang pertama otak harus waras, yang kedua pandai cari beras, yang ketiga di lapang ganas, yang keempat menceratnya deras, yang kelima nembak satu kali bikin puas. Maka puas banget serangan-serangan. Nah, kita lihat apakah bisa atau tidak serangan dadak-dadakan yang mereka. Karena tidak kalah dahsyatnya anak-anak Dimsum maupun anak-anak dari Jakarta Project, kita lihat. Ini kesempatan mereka langsung tampil. Halo, lapar. Tapi sayang tidak berhasil karena jelas selalu diperkuat dan diblok dengan baik. 8-11 atau 11-8. 11-8 kita lihat. Bagaimana rekayasa yang sangat hebat kembali langsung lahir pukulan keras Anda. Dengan rekayasa tipu daya maksudnya. Tapi pukulan keras datang di tuan lawan. 12-8. 12-8 saudara, hanya tertinggal cukup jauh kali ini bagi Dimsum karena betul-betul Dimsum merasa kesulitan untuk langsung gersangnya ini pertandingan kita lihat. Tapi mungkin bukan karena Anda lelah, tapi mungkin karena kesulitan demi untuk melawan Anda dan kembali berusaha keras mereka untuk sepenuhnya. Apakah tetap akan unggul tim-tim dari Jakarta atau kesebaliknya Dimsum yang baru punya angka 8-13. Kita lihat, kita tonton, kita buktikan apakah betul-betul Teh Yati ini pertandingan akan lebih seru. Betul Bung Sabama? Iya, terima kasih Teh. Kembali kita lihat di lapangan sangat indah sekali bahwa semangatnya anak-anak Jakarta Project, kita lihat. Begitu Disum, masih Disum. Hebat banget, Bopoto langsung bilang Disum gitu loh. 9-13. Hebat banget Didin Bay kali ini dengan tenang geduk-geduk bola langsung ritual dibaca dengan ucapan simsalabim abrakadabra. Ini kesempatan di balas Hadi, tujukan ke arah Arsil. Hebat banget Arsil begitu menggunakan jurus Cimande. 14-9. Betul-betul Arsil punya jurus-jurus hebat, kita lihat sulit mereka untuk melangkah dan menghadang. Apalagi Denny, dia akan kasih umpan. Siapa dia curu, siapa yang dituju, kita lihat. Oh, Prebay beduk Prebay. Febri betul-betul masuk, kita lihat. 10-14. Hanya kesempatan emas nomor 6 pun. Siapa ada Denso kembali. Dicobakan tahan bola pertama. Langsung jepret saja sana. Sade, betul-betul salut Anda. Baingan no banuka tipu kuanjen. Tapi hengguai kerpolima menang rek nipu. Mulah kerdagang jeng bisnis nipu. Itu gini. Nah, tinggal jelas Arsil. Ditampi atau semakin tinggul lawan. Dibabuk dirinya. Hebat deh. Tinggal anak-anak. Apakah mampu atau tidak untuk diselamatkan, namun sayang luar nama angka 11 ngalawan 15 gitu cari tanah kerti Ahmad. Ya Ahmad denungan ekopiah berem terus nonton bari maca solawat, tapi tetap ya bola langsung ditampi ku anak Raja Karta itu gini. Hebat kang luar biasa. 16 ngalawan 11.
16 lawan 11 di babak anu kedua, simsalabim mantra dibaca tapi tetap utuh di tangan anak Gibson. Maka masuk itu dia angka pertama 12-16 kedudukan di babak-babak yang kedua. Kita lihat Pepri luar biasa dengan satu pukulan keras bisa terjadi masuk. Ini dia Pepri luar biasa Bung. Semangatnya Pepri tidak gagal, langsung kasih umpan Sade. Tapi ada seorang Rio namun kembali letaknya bola tidak sempurna atau resip yang tidak enak dilihat oleh kita. 13-16 masih Pepri kembali, dicoba ditahan di belakang, di situ dimakan dengan tenang. Masih ada Wadeni langsung dirimbai. Siapa yang kalah kita lihat, nampaknya duel akan masuk kembali. Tandukan yang lucu langsung jebret. Hebat mereka, namun sayang diblok dengan baik dan poin di sana 14-16. Ayo dua angka Pep, apakah bisa Anda menyamakan angka? Karena betul-betul Pep sosok seorang pemain nasional kita. Ini dia Pepri, masih Pepri dicoba dibentur bola di sana, kawal ketat musuhnya, lolos tetap. Kita lihat 17-14 di babak anu kadua, saweran anak datang deui ibu bapak. Panginten kari reporter jeung wasit ucap disawer katingali ku penonton oge can aya saweran, tapi tetap kuat reporter jeung wasit. Ya tingali bola ditampi atos ku pemain Dimsum di babak dirinya keur kitu lebet deui nami angka 15-17 dengan dua gersarwa diundang ku Kang Cimal. Kang Cimal ngageser ka tukang service point dilakukan atos. Rek dibalas langsung ku Jakarta Project hebat kami ini beda tungtungan nami angka 18 ngalawan 15 cece di babak anu kadua. Rupina ieu pertandingan sekedap tebak karengse apakah tetap dimenangkan oleh anak Jakarta cece. Urang tingali seorang Uco ditampi atas ku Pepri di babak dunia tapi hancakal gagal deui tungtung nami angka ya takayan 16 ngalawan 18 di babak anu kadua. Kang Deni teh dedehan kan ini. Singkatan Deni itu adalah dedehan kan ini. Tugering, hebat dengan Anda. Pukulan masuk kembali dengan kerasnya Rio atau Ken. 19-18. Saweran lagi datang. Silakan Bung, beakeun duit daripada barulukan menikahnya dibikin. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah opesel dari Jakarta Project Singer Artosna. Mual sep ke tujuh turunan, ngan turunan ke delapan osoknya kenal. Kita lihat bagaimana kembali muncul. Masuk itu loh. Angka pertama. Oh luar ya. 20-16. Karena luar. Betul sekali kita lihat angka 20 akan lahir. Atau sudah lahir nampaknya Sadi. Langsung pasti umpankan ya dinya. Saha anu badai pasien tuh kening. Didin bayi. Tapi mungkin mudah dipetik kembali. Jakarta Project. Kembali masuk. Itu dia kembali umpan diberikan kepada kawan. Luar maning 21 16 kita lihat ini terjadi. Bisa saudara-saudara dua kali kalah ataukah tidak? Semangatnya Jakarta Project, itu dia semangatnya juga Dimsum punya seorang libero dan kembali pertolongan yang sangat lagi-lagi kritis akhirnya tidak lazim diterima Mas Wen karena mungkin resip yang tidak baik diberikan oleh kawan Anda. 17-21 hanya Didin Bay kembali. Ini dia Didin Bay dicoba dibaca di sana dengan baik, langsung kasih umpan akhirnya kembali masuk di tangan lawan, dicoba dibalas masuk bola pertama, datang bola kedua, siapa yang kalah? Masuk itu loh 2-2 17. Apakah mau minta tim boleh? Minta tim out boleh kan? Kita lihat karena betul-betul ini pertandingan sebentar lagi akan kembali habis, bisa diperpanjang oleh anak-anak dari Dimsum. Kita lihat bagaimana. Oh luar bom. 18-22 resip yang tidak sempurna karena betul terlalu luar, lebih baik dibiarkan karena akan seperti empedu lagi pahitnya. Mari kita lihat ditahan dengan baik libero punya dan kembali datang sedikit baik dengan Rio 23-18. Cukup psikologis banget angka 23 hanya dua biji orang untuk habis. Apakah bisa atau tidak bola dimainkan dengan ganteng Muhammad Arsil kembali. Kita lihat ini dia Arsil dicoba ditahan di Bero, apakah masuk atau tidak? Poin kembali 24 ritis banget angkanda, cukup zona bahaya lahir di babak terakhir mungkin bisa terjadi atau
ataukah babak tambahan akan datang, kita lihat. Di sana dimakan dengan baik, langsung kasih umpan. Sungguh tenang mereka, langsung jebret. Allahu Akbar. Di sana bisa dikatakan langsung kembali lucu. Satu serangan dan tandukan hebat dikawal lagi. Apanya keluar sudah atau tidak? Datang lagi lah, langsung berkata Allahu Akbar. Habislah sudah. Saudara-saudara silakan bersalam-salaman sampai ucapkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Hadirin penontonnya budiman, kami permohonan Saiful Mas Insaba Mahimpedes PD mewakili seluruh tempat kerja yang bertugas di arena pertandingan. Mohon maaf atas segala kesalahan kami, atas segala kekurangan kami. Terima kasih atas segala perhatian Anda-anda. Orang Sunda berbicara sanitan buah sanitan di cara keparpatan. Hapunten abdi hapunten Indonesia budaya kelepatan. Kalau ada sudut lendang boleh lupa mandi. Namun ayah dulu panjang kasih kuring al-dandi. Patah-patah jangan simpen di peti. Kata-kata disip kuring salah kadek ulah sekolah per polisi. Sekaligus wai bapak urang tutup ke doa. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum warabat birrohmatika ya rahmar rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut gerak.